Nunggu apa, Tem? Udah gak usah tutup hidung, gak? Ya, 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 lemah. Ya, lemah banget. Nunggu apa, Tem? Nunggu hutan. Ya, namanya juga liburan ebeng. Karena maklum lah, liburan gretongan pokoknya. Kira-kira ke Semarang ngapain aja nih? Makan, jalan-jalan, senang-senang lah pokoknya. Pokoknya hidup itu harus banyak senang-senangnya, supaya gak banyak pikiran. Tapi muka kayak banyak pikiran. Kurang tidur. Soalnya kan biasa tidur, sekarang jam 9 tidur. Malam itu jam 4. Bangun jam 4 kan. Gara-gara si Iko pasti itu. Gara-gara lu, Kang. Gara-gara lu, gak jadi datang. Bos, udah datang ke belakang. Ebeng dulu nih. Kita naik pesawat. Naik mobil. Nyobain tol baru. Dari mulai tol Layang, tol Cipali, sampai Semarang. Kita nebeng siapa, Katem? Nebeng bos, itu aja. Jadi udah datang bos, tenang aja. Pokoknya, wait, all is well. Oke, aman. Kita ikut aja. Ya. Sudah. Hei, itu keburu ditutup. Lagi ada di Masjid Agung Jawa Tengah yang punya kubah spesial kayak di Masjid Madinah Nabawi. Nah, ini Masjid Agung Jawa Tengah. Yang menarik dari sini, mereka punya payung atau jadi kalau panas atau hujan bisa dibuka. Yang apa ya? Modelnya hampir mirip sama Masjid Nabawi di Madinah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya lupa ini 6, ini ada maksudnya. Aduh, saya pernah liputan ke sini, coba nanti saya riset dulu ya. Saya kasih tahu sama kalian semua. Di mana, Teh? Lagi di Masjid Agung Jawa Tengah.
Abis ini kita mau keliling-keliling kota Semarang. Lu sih pernah kesini kan beberapa tahun yang lalu. Ada menaranya juga tuh kalau bisa lihat. Kayak di Madinah ya. Nah ini menaranya kalau kita bisa naik ke atas ini nih tuh. Ini kita bisa lihat sekeliling kota Semarang kan. Oh, tapi ini ada kubah-kubah juga nih yang dibuka ya, setiap hari apa Jumat. Namanya? Payung. Ini persis banget sama payung-payung yang ada hampir miripnya sama payung yang di Cina Bawi Madinah. Gitu. Kita baru sampai Semarang, lagi sholat dulu, abis itu kita mau check-in, baru kita mau keliling-keliling. Malamnya saya mau ngajakin Kang Jali uji nyali di Lawang Sewu. Lawang Sewu. Ya Sewu berapa? Wani enggak? Ya. Cacing cau. Oke, saya ngambil sepatu dulu ya. Gak usah dibawa soalnya. Kita langsung ke tempat aslinya tuh. Ini kalau di Jakarta suka ada kayaknya. Kalau Semarang nih kalian wajib makan soto ayam bangkong. Bangkong. Ini legend di sini. Saya berdua bulan lalu dari Semarang makan di sini, sekarang makan lagi di sini. Pokoknya asik-asik. Tempe. Kang, kayaknya pendukungnya masih ada di sini. Tipis. Jawa Tengah masih bisa nih ya. Jawa Tengah masih bisa. Suara masih cukup kuat kayak di Jawa Tengah. Jalan. Suara masih cukup kuat di Jawa kalau Tengah. Untuk 2024 mungkin nyebrang ke situ. Apa? Nyebrang nyampe tuh. Dari apa? Istri dan ibu. Oke, siap. Oke, Opi, ya Wahyuni dan siap. Ibu Ende.
Ini kita ada di rumah makan Semarang namanya Pesta Kebun. Art Deco lah desainnya ya Belanda. Dan dapat bonus appetizernya beras kencur. Kalau gua sih santai. Ada yang belum pernah. Coba beras kencur. Ya, beras sama kencur, Tem. Beras sama kencur. Wih. Udah enggak usah tutup hidung, enggak. Ya. Ya, ya. Ya, lemah. Ya, lemah banget. Enak, Tem. Sekali jangan tutup hidung coba. Coba jangan tutup hidung. Itu lihat yang lain. Slow. Beras kencur. Beras kencur. Fungsinya apa beras kencur? Menambah nafsu makan. Dengan nafsu yang lain. Dipanen juga nafsu yang lain. Ini badan kurus-kurus kayaknya. Kurang udah gak perlu kayaknya. Lemah. Udah kayak nenggak kapan aja dia kan. Jadi gimana? Bersulang untuk introspeksi amar tahan tua. Harus introspeksi. Aduh, pokoknya hari ini mantul guys. Dari Jakarta tadi jalan jam berapa ya? Jam 7 kurang lah. Sempat berhenti di Cirebon makan soto ya kalau salah Haji Apun. Udah gitu langsung lanjut lagi ke Semarang ya. Sampai tadi siang langsung makan lagi. Pokoknya hari ini makan, jalan-jalan. Nonton basket tadi. Ya kan? Pokoknya seru. Tanggal udah tepat. Miko udah tepat. Saya belum mandi nih. Ya kan? Cuman badan udah lemas banget guys. Udah. Mata udah krep-krep nih. Aduh, ya udah ah. Yang pasti nonton ya, like, subscribe juga, oke? Sama komen yang kece-kece dong. Pokoknya thank you loh udah nemenin saya seharian hari ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Ah.